Hey, balik lagi di GoShow. Semua kontestan sebelum berada di stage-nya GoShow harus merasakan aura Lounge GoShow. Suaranya Lounge GoShow. Suaranya. Sekarang ada satu kontestan yang bakal kita tanya-tanya. Hey, dia sudah sih. Halo, namanya siapa? Maaf, namanya siapa? Hah? Apaan ini? Sur, hati-hati Sur. Gue ngeri tuh sama orang itu Sur. Sur, laki-laki bertopeng. Go stage! Oke, thank you Malahan. Dan sekarang kita langsung aja lihat bagaimanakah penampilan kontestan kita selanjutnya. Go Show! Gambar kita berempat nih kayaknya nih. Tadi bingung ngapain, tengok-tengok, kayak lagi maling taunya. Siapa? Melukis objek yang indah Teh Paramita Rusa. Aku tersenyum sekali. Oke. Wow, thank you ya. Keren loh. Ini dari, maksud dari tadi yang bolak-balik ke sini aku pikir kamu lagi, aku udah nebak. Ini jangan-jangan yang dilukis judges nih, kita berempat. Gak nyangka kalau cuman aku. Tapi gini kalau menurut gue ya, penampilannya kalau kita lihat ujungnya memang hasilnya wah ya. Yeah. Tapi kalau dari sisi entertainment memang awalnya orang tuh belum tahu dia ngapain. Jadi memang packaging dengan musik yang penasaran ini sangat membantu. Betul. Ya. Kalau orang nggak dipancing dengan musik penasaran, udah no dari tadi karena belum lihat hasilnya kan. Betul pak. Cuma item-item dikurang. Tapi kalau pakai musik penasaran kayaknya terlalu meriah. Sungguh mati aku jadi penasaran. Ini Roma Irama dong. Roma Irama. Mungkin boleh kesini untuk. Aku dari tadi pengen kesini tapi kayaknya ngeksis banget. Aku udah takut aja. Gak apa-apa dong. Aku temenin ayo. Sini. Kita lihat. Taruh kemiripannya, coba mirip gak? Itu kan ada yang masih belum kena glitter itu tuh di bawah tuh coba ditempel, pegang-pegang deh, lengket gak? Coba. Abi kok bisa-bisanya... Udah jangan dirusak. Udah dirampin. Keren, boleh dibawa pulang gak ya? Coba posenya samain dong Teh, posenya. Oke. Pose karisma. Jangan nutupin. Jangan nutupin. Penyuman terbaik. Jangan nutupin Teteh di belakang fotonya. Karisma.
Sebenarnya yang hebat itu bukan lukisannya, tapi orang di balik aksi ini. Ada orang. Ada orang. Lu ngapain di situ? Biar gue jatuh. Ngatur. Orang masuk TV. Balik lagi itu ya, idenya siapa lagi. Gambar muka saya itu idenya siapa, siapa yang minta orang kok kayak kura-kura gitu. Ya malu ini banget ini memang buat Teh Mita kok. Kok kamu tahu aja sih my golden year. Yeay. Coba Mas hidung ini mau dibayarin Fit. Oh, mau dibayarin udah orang udah terharu banget. Jangan gak usah dibayarin ini emang di spesial dibikin buat Teh Mita. Serius? Iya. Oh. Dipeluk dia. Sur, bayangin. Kita gak denger sih. Lu gak denger juga apa, kan? Apa? Yang belakang, goyang megang biar dipeluk. Oke, okay, tapi kita kasih tepukan bukan cuma buat Mas Jado. Kita tepukan buat yang megangin. Ya. Dan kita silakan dibawa pulang karena ini memang khusus. Makasih ya Mas ya. Terima okay, kasih Teh Mita. Nanti bisa dibawa pulang ya. Oke, setelah penampilan luar biasa AB, dia mendapatkan go dari para vouchers. Sekarang saatnya judges untuk memberikan nilai. Terutama Teh Mita ya, memberikan nilainya. Terbanyak dong. Iya. Yeah. So judges, go, vote. Terima kasih judges. AB. Silakan menuju ke lounge, nanti akan kita kasih tahu di akhir acara ya. Luar biasa sekali, Abe. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Abe dong. Yeah. Oke lah kalau gitu setelah ini kan kita langsung ke next contestan yang ada di lounge. Silakan Bapak Molan. Yes. Bakat Alik semakin bermunculan di Go Show. Siapa yang memiliki bakat Alik selanjutnya? Ternyata orang di belakang sini. Hey, gimana? Sudah siap dengan penampilan di depan Go Stage? Oke? Apa yang aku... Kenapa? Hah? Oh, minta tolong. Ini kan tasnya kecil. Kenapa enggak? Kok berat sih? Terus gimana nanti kalau perform? Berat? Hah? Nanti mau perform? Ah. Wanita itu perkasa sekali. Wow. Siapa yang penasaran lihat penampilan orang yang mirip Charlie Chaplin tadi? Jangan kemana-mana. Tetap di sini, di Go Show. Woo. Aku tahu ini performance, tapi ini cerita yang sebenarnya.